Pemirsa, seorang pria yang dilaporkan tenggelam saat sedang memancing di perairan Waduk Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Senin pagi. Keluarga yang datang ke lokasi tak kuasa menahan tangis melihat jasad korban yang ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Sabtu 23 Oktober 2021, tim SAR mendapatkan laporan orang tenggelam di perairan Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian seorang pria yang dilaporkan tenggelam di perairan Waduk Jati Gede, tepatnya di Blok Babuy, Dusun Munjul, Desa Sukamena, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sampai Senin pagi tadi, 25 Oktober 2021. Korban bernama Dedi yang merupakan warga Limbangan Kabupaten Garut tersebut akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa Senin pagi 25 Oktober 2021. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Brimob dan Polairut Polres Sumedang langsung mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan proses pemeriksaan oleh tenaga medis dari Puskesmas Dharmaraja. Keluarga yang datang ke lokasi kejadian tak sanggup menahan tangis melihat kondisi tubuh korban yang mulai rusak. Kerjasamanya, pelaksanaan pencarian korban tenggelam sudah diketemukan kurang lebih jam 5.30. Jam 5.30 kita bersama-sama dengan masyarakat Basarnas, BPD, Airut, Polsek, dengan rekan-rekan kita dari Brimob, juga warga masyarakat yang ada di Munjul ini. Alhamdulillah kita sukses menemukan rekan kita, saudara kita yang tenggelam. Berapa jauh jaraknya dari itu TKP? Kurang lebih dari TKP tenggelamnya 100 ya. 200 karena sudah terbawa arus kenceng ya. Kemarin hujan besar sehingga 200 meteran dari titik tenggelamnya. Kondisi korban alhamdulillah masih utuh, cuman keadaan kulitnya melepuh. Karena kurang lebih mungkin 2 kali 24 jam, 2 hari, mau 3 hari sehingga kulitnya sudah pada melepuh. Sementara itu, saksi yang juga keponakan korban menuturkan, sebelum tenggelam, korban berniat mencari keong tutut di pesisir waduk karena merasa jenuh belum mendapat ikan saat memancing. Ya, saya minta sugi kan dia kasih sih. Udah sampai ke korban samping. Tengah, masih di tengah. Terus? Ya, Bima masih kena uhidu ikan itu, nyelamatkan. Kata, oh, berusaha untuk selamatin ya? Dan begitu ditolong, sempat ngelawan. Malah ngelawan. Kayak udah balik di kar itu. Posisi terus lulus sih kenatnya. Udah capek. Usai diperiksa dan diidentifikasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Limbangan Garut untuk dimakamkan pihak keluarga. Diki Guntara, Bandung TV.